Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zayyil wujud, sahibil maqamil mahmudil ma'adinil karami wal jud, wa ala alihi wa sahbihi wa farrij kuruba ummatihi wa aslih syu'unahum ya barru ya wadud. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal 'alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada Khadimul Majlis Al-Habib Umar Rafiq Al-Bin Hamid Hafizahullah, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberi kesehatan kepada beliau, memberi panjang umur kepada beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan, saya hormati Habib Abdul Qadir Al-Habib Ubaidillah Al-Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar Habib Ahmad Al-Kar, dan segenap para habaib yang hadir, segenap para ulama yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk mereka semua, umur yang berkah, rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya dapat kesempatan seperti para penceramah lainnya 5-10 menit, cuma berhubung mendapatkan sumbangan-sumbangan waktu tadi, alhamdulillah semoga bisa nambah sampai 20 menit. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berkumpul di majelis yang mulia ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan majelis seperti inilah hati kita semakin dekat dengan Rasulullah, akal kita menghayalkan indahnya wajah beliau baginda Muhammad. Sebab Allah tidak boleh dihayalkan, tapi kalau Nabi Muhammad, kata para ulama, takhayyalu fi dzatihi syarif, hayalkanlah keindahan beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang senantiasa menghayalkan keindahan wajah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, insyaallah akan menghiasi tidurnya dengan mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan insyaallah akan terhiasi sakaratul mautnya dengan pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu majelis yang kita hadiri ini adalah majelis yang kita dengarkan sirah Nabi Muhammad, sejarah kemuliaan kehidupan beliau baginda Muhammad. Yang ini adalah upaya dari para pengarah maulid-maulid agar kita kenal dengan beliau Nabi Muhammad, yang dengan perkenalan itu kita semakin cinta kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta tersebutlah manusia akan taat kepada baginda Muhammad dan kelak akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kemuliaan yang enggak mungkin untuk kita ungkapkan. Kamu lan mahasinuhu falau ahdassana bil badri inda tamamihi lam yuhsan. Wa ala tafannuni wasifihi bi wasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusaf. Kata Sahibul Haul saat ini bagi di Hauli, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan kalau bicara tentang Rasulullah, sempurna kemuliaan baginda Muhammad. Ini kalau orang yang pintar ngarang syair, para penulis sedunia ini kumpul kemudian menulis keutamaan Nabi Muhammad sampai kiamat, masih kita gak mampu untuk mengungkap kemuliaan baginda Muhammad. Bagaimana mau diungkap? Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah.
Hadirin, kata Imam Al-Busiri, ketika mengungkapkan tentang ketinggian kedudukan Rasulullah, berkata, "Kaifa tarqa ruqiyyaka al-anbiya'u ya sama'a ma walaka sama'a." Bagaimana mungkin ada nabi yang dapat mengungguli kedudukan Nabi Muhammad, sedangkan Rasulullah adalah langit yang di atasnya enggak ada langit lagi, beliau Nabi Muhammad. Kedudukan Rasulullah paling tingginya manusia di sisi Allah. Paling tingginya manzilah indallah. Dan karena tingginya tadilah akhirnya kita keangkat, kita menjadi paling afdolnya umat berkat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka majelis kita ini juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah yang telah menjadikan kita umat beliau baginda Muhammad. Setelah kita tahu kedudukan Rasulullah, agar kita semakin cinta dan bangga dengan beliau baginda Muhammad, maka kita mesti tahu juga kemuliaan zatnya beliau Nabi Muhammad SAW. Hadirin, Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Gak pernah. Sampai-sampai ulama mengatakan, "Laitani khassani bi ru'yati wajhi zalla'an kulli man ra'ahu syaqqa." Rasulullah itu diibaratkan, kalau aku mendapat kesempatan untuk bisa memandang junjungan Nabi besar Muhammad, niscaya semua kesedihanku pasti akan hilang dengan memandang beliau Nabi Muhammad. Ini kita kalau kadang-kadang lagi sumpah, kita cari pemandangan, kita lihat pemandangan, nggak tahu lihat gunung, nggak tahu lihat pantai, dengan pemandangan itu yang sumpah, insya Allah yang susah, insya Allah terangkat. Nah dulu para sahabat kalau sumpah, kalau galau, kalau susah, mereka nggak lihat gunung, mereka nggak lihat pantai, tapi melihat wajah Nabi Muhammad. Ini ada satu sahabat Nabi namanya Sayyidina Anas. Sayyidina Anas saking cintanya kepada Rasul dan senangnya memandang baginda Muhammad, suatu saat beliau berjalan dengan Nabi Muhammad. Ketika berjalan dengan Nabi Muhammad di malam bulan purnama, dia lihat indahnya bulan purnama, kemudian lihat wajah Nabi Muhammad, kemudian lihat lagi bulan purnama, kemudian lihat lagi wajah Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, "Ada apa kau wahai Anas?" Kemudian Anas menjawab, "Ya Rasulullah, aku lihat wajahmu dan kulihat bulan. Kulihat wajahmu, kemudian kulihat bulan. Demi Allah, ku dapati wajahmu lebih bersinar dari bulan purnama." Orang-orang Arab itu kalau waktunya bulan purnama, mereka keluar dari rumah mereka. Waktu itu gak ada lampu. Ini kalau di Jawa dulu, kalau bulan purnama mereka keluar dari rumah, duduk di depan rumah menikmati bulan purnama. Mungkin di Bandung orang Sunda juga begitu, orang Arab juga begitu. Di Mekah itu mereka kalau bulan purnama mereka keluar dari rumah, tikar digelar, kemudian duduk di depan sambil menikmati indahnya bulan purnama. Tapi ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, orang yang tadinya memandang bulan purnama tanpa terasa wajah mereka, pandangan mereka berpindah kepada wajah Nabi Muhammad. Seakan-akan mengatakan wajah Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan purnama yang terang benderang. Makanya Habib Ali Habsyi menulis dalam syairnya, "Habibun ya ghadul badru min husni wajhi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'na." Ini Nabi Muhammad, jangan lagi manusia, bulan pun cemburu dengan Nabi Muhammad. Tadinya bulan dilihatin terus, Rasulullah datang dan gak laku tuh bulan. Bulan gak laku kalau sudah ada Nabi Muhammad SAW. Itulah keindahan beliau Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Sayyidina Abu Hurairah ketika ditanya hadirin tentang keindahan wajah Nabi Muhammad, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an ajmal min wajhi Rasulullah."
aku gak pernah melihat sesuatu apapun, bukan melihat siapapun. Abu Hurairah gak mengatakan aku gak lihat fulan-fulan ataupun manusia yang lebih indah dari Nabi. Enggak, beliau mengatakan syai'an. Enggak, makhluk Allah manapun tidak ada yang lebih indah daripada beliau baginda Muhammad SAW. Enggak ada hal itu yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Ketampanannya Masya Allah membuat hati orang yang memandangnya langsung derajatnya naik 500 ribu makom. Anda tahu gak? Sahabat itu yang paling kecil kedudukannya dibanding tabi'in yang paling tinggi kedudukannya menang sahabat. Ulama sepakat, gak ada di dunia ini yang bisa mengungguli derajat sahabat Nabi Muhammad. Jawabannya cuma satu, kenapa? Lahum uyunun, mereka punya mata, ra'at Rasulullah punya mata yang memandang Nabi Muhammad. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Kunuzus Sa'adatul Abadiyah beliau mengatakan, makomnya wali itu macam-macam. Paling tinggi itu kalau sudah yaqudhu binnabi. Kalau sudah mandang Rasulullah langsung, ini makom yang paling tinggi. Itu 500 ribu makom. Berapa lapisan? 1500 ribu. Dari kedudukan satu dengan persekian lagi sampai 500 ribu makom. Maka beruntung para sahabat Nabi, mereka lahir memandang Rasulullah langsung melampaui 500 ribu makom. Makanya tabi'in, baik ilmunya setinggi apapun, akhlaknya semulia apapun, ibadahnya sebanyak apapun, tidak akan mengungguli sedikitnya, paling kecilnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan hadirin, yang lihat dengan keagungan dan iman kepada Nabi Muhammad mendapat kedudukan yang mulia saking indahnya beliau Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat wanita namanya Ummu Ma'bad. Beliau ditanya tentang keindahan wajah Nabi Muhammad. Wahai Ummu Ma'bad, Rasulullah Muhammad itu wajahnya seperti apa? Beliau menjawab, ajmalun nas min ba'id wa ahlahu wa ahsanuhu min qarib. Nabi Muhammad itu dari jauh tampan, semakin dekat semakin tampan, semakin dekat semakin tampan, itulah Rasulullah. Kan beda sama kita hari ini. Kita ini kalau dari jauh kelihatan tampan, semakin dekat semakin gak karu-karuan. Semakin dekat lagi kelihatan ubannya, kelihatan giginya, kelihatan panunya, sudah gak karu-karuan. Apalagi ibu-ibu, Masya Allah, kalau sudah kena kamera 360 lagi. Kalau sudah selfie, cantiknya kayak Madonna, aslinya kayak Mak Lampir. Nabi Muhammad indah wajahnya, bagi yang memandang akan mendapatkan melipur lara, membahagiakan hatinya, meninggikan kedudukannya, itulah baginda Muhammad SAW. Maka itu kita kalau mau mengungkap tentang kemuliaan wajah Nabi Muhammad SAW, cukup kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, coba orang memuliakan wajah Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad tampan, wajah Nabi Muhammad bersinar, wajah Nabi Muhammad oke. Tapi yang paling mulia adalah wajah Nabi Muhammad modal kita mendapat surga Allah. Karena Rasulullah bersabda, wailun man lam yarani yawmal qiyamah. Orang yang nanti hari kiamat gak lihat Rasulullah gak akan masuk surga. Syarat orang masuk surga memandang wajah Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan, wailun man lam yarani yawmal qiyamah. Celaka, neraka bagi orang yang nanti di hari kiamat tidak mendapat kesempatan memandang wajah Nabi Muhammad. Cukup hadirin, wajah Nabi itu modal kita masuk surga. Yang gak lihat gak masuk surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mata kita memandang Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Nabi SAW
punya kemuliaan yang begitu banyak puluh kedua khalq. Kalau ngomong akhlaknya Nabi nggak ada duanya. Rasulullah itu punya banyak kemuliaan, tapi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kaulah sang pemilik akhlak yang mulia. Nabi punya akhlak banyak yang mulia. Tapi Nabi Muhammad itu enggak mulia karena akhlaknya, tapi akhlak yang mulia karena Nabi Muhammad. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutallaqan 'an zaynil wujud. Tidak ada akhlak mulia di muka bumi ini kecuali mengambil dari sumbernya baginda Muhammad. Lembut itu mulia banget. Nabi Muhammad mulia karena lembut, atau lembut mulia karena itu sifat Nabi Muhammad. Anda jangan berpikir Nabi Muhammad mulia karena beliau lembut. Salah. Lemah lembut itu mulia karena itu sifatnya Nabi Muhammad. Tawadhu, rendah hati itu mulia. Kenapa? Karena itu sifatnya Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala, ala itu kalau kita belajar bahasa Arab, belajar namanya harful isti'la, di atasnya. Engkau di atasnya akhlak yang mulia. Umur akhlak mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak yang jadi barometer kemuliaan semua. Yang jadi ulama, contoh akhlaknya Nabi Muhammad. Yang jadi pejabat, contoh akhlaknya adalah Nabi Muhammad. Yang jadi pedagang, contoh akhlaknya Nabi Muhammad. Semua harus mencontoh, mengudwah, menguswahi beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bicara tentang akhlak Nabi, Nabi Muhammad ini presiden di atasnya presiden, presiden dunia sampai akhirat. Orang sekarang berebut presiden cuma di dunia. Ini Nabi Muhammad presiden dunia akhirat. Gak di dunia, gak di akhirat. Apalagi di akhirat, Nabi dan Rasul aja dibawa bendera Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad dengan kedudukan yang mulia seperti itu, beliau adalah sosok pemimpin yang tawadhu, rendah hati, mengayomi kepada rakyatnya sekecil apapun. Mereka kalau buat majelis, mereka kalau punya acara, belum ada yang datang. Orang miskin itu kalau buat acara, belum ada yang datang, Nabi Muhammad dulu yang hadir. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi Muhammad itu kalau diundang, belum ada yang datang, sudah datang dulu Rasulullah. Masuk ke alat Muhammad. Ada gak pemimpin seperti itu? Kalau calon banyak. Calon yang seperti itu banyak. Tapi kalau sudah pemimpin, jangan hati. Pilih-pilih. Tapi kalau Nabi Muhammad, orang miskin itu kalau buat acara belum ada yang datang, Rasulullah dulu yang hadir. Karena apa? Kasih sayang beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak memilah kemana, memilah kepada siapa kasih sayang tersebut. Ini akhlak seperti ini yang tak kurang. Maaf hadirin, saya masih ingat bahwa Nabi Muhammad beberapa saat yang lalu mengatakan ada dua hadis yang kelihatannya bertentangan. Yang satu mengatakan khiyarukum ahasikum akhlak, orang yang paling mulia di antara kalian yang akhlaknya baik. Tapi dalam hadis yang lain mengatakan khiyarukum aktsarukum alayya sholatan, orang yang paling baik di antara kalian yang paling banyak baca sholawat. Ini hadis yang tadi mengatakan orang paling baik yang baca sholawat, yang satu lagi yang paling baik yang akhlaknya mulia. Ini yang benar yang mana? Kata Habib Umar Do mengatakan bisa digabung hadis ini. Artinya orang yang senang sholawat kayak kita harus mulia akhlaknya. Orang yang mulia akhlaknya harus banyak sholawatnya kepada Nabi Muhammad. Maka orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang gemar bersolawat dan mulia akhlaknya. Ini kita kalau gemar solawat tapi akhlak kita nggak mulia buat apa hadirin? Nah, kita kalau akhlak baik cuma nggak senang solawat, aneh hadirin. Makanya ini majelis, majelis kita belajar akhlaknya beliau Nabi Muhammad SAW. Nabi itu istimewa. Gak memilih kepada siapa yang beliau selamatkan.
umatnya semua ingin diselamatkan dari api neraka. Maka itu suatu saat Rasulullah ini pernah hadir. Beliau ke pasar melihat ada seorang budak yang kebingungan. Mau belanja kayaknya bingung enggak punya duit. Didatangi Rasulullah ditanya, "Kenapa uang saya hilang? Saya disuruh belanja sama tuan saya. Mau belanja enggak bisa, mau pulang takut. Berapa duit?" 4 dinar. Rasulullah mengeluarkan semua uang yang 4 dinar diberikan kepada orang tersebut. "Ambil ini sudah, bawa." Maka belanjalah budak tersebut. Setelah belanja, budak tersebut bingung lagi, mau pulang enggak berani lagi. Didatangi lagi oleh Rasulullah, "Kenapa enggak pulang?" "Aku takut karena aku terlambat. Ini tuanku kalau aku terlambat pasti marah-marah. Saya mau cari bukti bahwa aku itu terlambat karena tuanku hilang." Kemudian kata Rasulullah, "Enggak usah bukti, aku saksi kepada tuanku bahwa kau tadi kehilangan uang. Ayo aku antarkan." Diantar oleh Rasulullah. Ini budak enggak ada nilainya. Ada gak sih di antara kita yang mau membantu seorang yang gak ada nilainya? Jadi kita gak mau kalau bantu orang yang miskin. Kalau orang kaya kita bantu. Kenapa? Kita kalau utang gampang. Pejabat juga kalau minta bantuan kita bantu. Kenapa? Kita cari proyek juga gampang. Pak Haji juga begitu. Kalau minta bantuan kita bantu. Kita kalau minang anaknya juga gampang. Nah sekarang orang-orang budak seperti itu gak ada nilainya. Datang Nabi, oh Nabi itu presiden dunia akhirat, ngantrin budak yang gak ada nilainya. Inilah kasih sayang yang ada di hati Nabi Muhammad. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku antar, aku jadikan saksi. Rasulullah jadi saksi budak yang gak ada nilainya. Sesampai di rumah orang tersebut, orang itu melihat kayaknya ada Rasulullah datang. Maka orang itu memanggil anak-anaknya untuk masuk ke rumah. "Masuk, masuk, masuk." Ketika Rasulullah semakin mendekat ke pintu rumah orang tersebut, Rasulullah mengetuk pintu sambil salam. "Assalamualaikum." Gak ada yang jawab. "Assalamualaikum." Gak ada yang jawab. Sampai yang ketiga, baru satu rumah menjawab, "Waalaikumsalam ya Rasulullah." Dibuka pintu, dijamu Nabi Muhammad. Ketika dijamu Nabi Muhammad, "Kau minta apa ya Rasulullah? Apa yang aku miliki, ku sajikan untukmu." Beliau mengatakan, "Aku gak minta apa-apa. Cuma satu permintaanmu, jangan kau marahi budakmu. Aku saksi bahwa dia tadi kehilangan tuan." Kemudian itu tuan berkata, "Ya Rasulullah, kau datang dari tempat yang jauh cuma mau menyelamatkan budak yang gak ada nilainya." "Iya, karena aku berat melihat budakku ini apabila dimarahi tuannya. Jangan lagi dimarahi tuannya. Jangan lagi nanti di neraka. Jangan lagi nanti di mahsyar. Dimarahi tuannya aja gak mau." Nabi Muhammad meneteskan air mata tuannya dan berkata, "Ya Rasulullah, kalau karena itu kau datang, fahuwa hurrun liwajhika." Saya bebaskan itu budak di jalan Allah, merdeka. Bahagia Nabi Muhammad SAW menyelamatkan orang, kemudian bahagia. Kemudian Rasul duduk sebentar. Setelah duduk Rasulullah mau pulang. Ketika mau pulang Rasul tanya, "Maaf, saya tanya. Tadi saya salam sekali dua kali kok gak dijawab. Yang ketiga baru dijawab. Bukankah kalian tahu salam itu wajib dijawab?" Kemudian mengatakan, "Tahu ya Rasulullah, dan kami bukan tidak menjawab, kami jawab." "Gimana kalian menjawab?" "Kami pelan-pelan jawabnya." "Ketika kau tanya assalamualaikum, kami jawab pelan-pelan, waalaikumsalam." Kedua kali, waalaikumsalam. Yang ketiga baru, waalaikumsalam. "Kenapa kata Rasulullah, ntar kalau kita jawab waalaikumsalam, kau cuma sekali mendoakan selamat untuk kami ya Rasulullah. Kami ingin rumah kami mendapatkan doa selamat dari itu tiga kali ya Rasulullah." Karena ini orang tahu kalau empat kali lah mungkin Rasulullah salam hanya mentok tiga kali kemudian beliau pergi. Subhanallah. Rumah orang tersebut mendapatkan doa keselamatan dari Nabi Muhammad sambil tiga kali. Insya Allah itu orang dan keluarganya selamat dunia akhirat. Makanya kita juga gitu. Kalau ada kiai ada habib masuk rumah kita salamnya jangan dijawab dulu. Tunggu sampai 100-200 kali baru kita jawab agar doa kita insya Allah rumah kita penuh dengan doa keselamatan para ulama. Alhamdulillah. Itu Nabi Muhammad akhlaknya yang luhur, akhlaknya yang mulia. Kita ini sekarang ini sebagai pemuda harus mencerminkan akhlak Nabi Muhammad. Kalau tidak, Nabi Muhammad akan dihina oleh orang kafir gara-gara kita. Kalian jangan marah kalau Rasulullah dihina.
Ini kadang-kadang kita ini emosional. Ada orang kafir menghina Nabi, kita marah. Mas, orang kafir itu menghina Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammadnya, karena engkau cermin umatnya yang gak jelas. Habib Umar pernah beliau mengatakan apa? Makdiran ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Sesungguhnya mereka orang kafir mencacimu bukan karena kesalahanmu, tapi melihat kami umatmu yang akhlaknya jauh darimu. Kita ini ngakunya umat Nabi Muhammad, kita ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi akhlak kita akhlaknya musuh Nabi Muhammad. Terus bagaimana kita kelak akan mendapatkan cintaan kedamaian dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo, tugas kita saat ini merubah akhlak kita. Kita istiqomah di belajar akhlak sama Nabi Umar tiap minggu. Di masjid ini tiap minggu kita hadir dengan niat sholawat dan niat untuk merubah akhlak kita. Sebab kita ini sekarang krisis akhlak. Kata Syekh Abdullah bin Bayyin, beliau mengatakan setiap nabi punya tantangan dalam hidupnya. Saat ini tantangan nabinya adalah krisis akhlak. Innalillah. Kadang-kadang kita ini masuk Allah hadirin. Majelis seperti ini istiqomah, pacaran juga istiqomah. Ada enggak? Di antara kita masya Allah ada yang majelis malam untuk sholawat yang sunnah pulang malam. Kemudian subuh enggak bangun. Jam 7, jam 8 baru bangun. Masya Allah, sholawat yang sunnah dia jalani, yang wajib sholat 5 waktu ditinggalin. Bukan seperti itu akhlak yang diajarkan junjungan Nabi Muhammad. Mari kita niat budi pekerti kita, cara ngomong kita. Habib, akhlak itu gimana? Lihat Asy'alal Imam sahabat Nabi Muhammad Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan akhlak itu dua hal. Yang pertama, kalamul layyin, pilih kata-kata yang baik. Pilih kata-kata yang baik. Kalamul layyin itu kata-kata yang lemah, lembut dan baik. Itu yang pertama. Ciri akhlak yang mulia, kata-kata yang baik. Yang kedua, al-basyasha fil wajh, senyum. Senyum. Saya pernah keluar negeri. Saya pernah ke Australia. Saya kalau di Australia ketemu orang bule, kemudian saya liatin, dia langsung senyum sambil menjawab, good morning. Itu orang bule. Kalau senyum gak dapat pahala. Nah kita ini kan masya Allah, senyum sedekah, senyum pahala. Tapi kita jarang senyum. Bahkan kalau kita lihat orang di jalan, kita lihatin orang, kalau boleh nanti langsung senyum dan berkata good morning. Coba kalau di situ di Malang atau di Bandung kita lihat orang di jalan, pasti jawabannya akhlaknya cocok banget. Hah? Ini orang Islam, orang boleh enggak? Makanya kita belajar akhlak. Kata Abdullah bin Abbas, yang penting banyak senyum. Rasulullah itu hidupnya senyum sampai semua orang yang melihat Nabi Muhammad merasa orang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Semuanya disenyumin. Tak pernah Rasulullah itu bermasam muka. Tak pernah Rasulullah meninggalkan senyum. Kecuali sekali Rasulullah tak senyum, turun langsung satu surat peringatan untuk Nabi Muhammad. Surat namanya Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma wa ma yudrika ma'allahu yazakka aw yadhakkaru wa tanfa'u dzikra. Diingetin satu surat ngingetin Rasulullah, kata Rasul pernah meninggalkan senyum sekali. Makanya saya pikir-pikir untung Al-Qur'an itu diturunkan untuk Rasulullah. Kalau Al-Qur'an diturunkan buat kita hadir ini 30 juz abasa semua. Kapan kita enggak merenung? Kapan kita enggak cemberut? Hah? Apalagi kalau udah tanggal tua. Cemberut, hadir majelis cemberut. Di lomba senyum. Senyum itu sedekah. Walau antal kongahom biwajitol, kata Rasulullah, sedekah maka walaupun menghadapi seorang daripada saudaramu temanmu dengan wajah penuh senyum. Pulang dari sini senyum, senyum, kelihat temannya senyum. Udah jangan ada yang nanti merenggut, jangan ada yang merenggut, senyum. Pulang sampai rumah ketemu bapak ibu senyum. Tidur senyum, kamu tidur senyum. Insya Allah kita ketemu di rumah sakit jiwa. Senyum,
upayakan walaupun kadang-kadang kita banyak masalah, senyum. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini Rasulullah ninggalin senyum cuma ketika perang aja. Selain itu, oh subhanallah, Nabi senyum dengan siapapun yang memandang beliau bahagia, yang memandang beliau serasa orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo hadirin, jadi intinya kita sudah punya Nabi Muhammad. Kita majelis ini adalah majelis Rasulullah, mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad melalui sholawat, membaca sejarah Nabi Muhammad. Tapi pulang dari majelis ini, tuntutannya adalah bagaimana kita meniru Nabi Muhammad. Buktikan ke orang ramai bahwa kita umatnya Nabi Muhammad. Akhlak yang paling penting. Jangan sampai kita ini, masya Allah, kita jadi komunitas. Ini majelis ini jadi komunitas. Agar orang kalau kumpul dengan kita ini jadi baik akhlaknya. Orang kumpul dengan kita menjadi baik budi pekertinya. Itu tujuan kita hadir, kita kumpul di majelis. Makanya kalau pulang majelis yang benar, berangkat majelis yang benar, pulang majelis yang benar. Jangan ntar yang laki sama perempuan boncengan yang bukan mahramnya. Ini bukan akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Ibu-ibu juga begitu, jangan hadir majelis ntar naik ojek. Ojek laki-laki bu, gak boleh. Kecuali kalau ojeknya perempuan gak apa-apa. Cuman saya takut kalau ojeknya perempuan, bapak-bapak yang antri nanti. Perempuan naik ojek hukumnya apa sih hadirin? Kalau fatwanya ulama Lirboyo mengatakan perempuan naik ojek hukumnya haram. Tapi kalau saya Habib Jabal berfatwa tidak semua haram. Hukum perempuan naik ojek kalau cantik haram, kalau jelek enggak apa-apa. Naikin ojek. Jadi perhatikan perempuan naik ojek berarti yang jelek, kalau yang cantik enggak mungkin. Haram kalau yang cantik. Makanya bapak-bapak kalau istrinya mau naik ojek, bilang kepada supir ojeknya, Pak bawa sebalik gak apa-apa. Perempuan dinaikin ojek, anak perempuan dinaikin ojek, istri dinaikin ojek. Ini bukan akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Gak boleh hadirin. Mahala rojulun bimuratim illa wadalimu masyaitan. Gak berduaan laki-laki dan perempuan kecuali ketiganya adalah syaitan. Kalau ada orang lagi perempuan naik motor bareng, itu pasti yang nomor tiga setan. Karena setan di mana? Ngomong sama yang setir, remnya gak kan, kacem dingin. Cari jalan yang jelek. Ya kesenggol-senggol itu dingin. Akhirnya senggolnya ke banter, hadirin. Subhanallah, masuk ke got bareng-bareng, alhamdulillah. Ya, itu memang yang diinginkan. Hadirin, ayo belajar akhlak, belajar syariat. Menjalani apa yang diajarkan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Tutup aurat yang perempuan. Kalau sudah hadir majelis seperti ini, tutup aurat yang benar. Bapak-bapak juga gitu kalau punya istri. Ini sekarang sudah belajar akhlak. Pulang sampai di sini langsung Rasul mengajarkan akhlaknya Nabi Muhammad. Anak-anaknya dipakai baju yang benar. Ya Pak ya. Pulang dari sini coba dilihat dulu bajunya anaknya gimana. Anak yang sudah umur 17, 18 tahun itu bajunya benar apa enggak? Yang diajarkan Rasul apa enggak, berakhlak atau enggak. Kadang-kadang anak kita umur 19 tahun, baju adiknya 2 tahun masih dipakai. Ada banyak. Ini bukan akhlak yang diajarkan Rasulullah. Itu masih mending, ada lagi yang kaos dalam bapaknya dipakai hadirin. Udah gitu jalan ke mall lagi, ada bebannya. Bukan itu akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Mari, ayo kita belajar akhlak, pulang dari sini belajar akhlak. Agar kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini manfaat di dunia wal akhirat. Apa yang disampaikan para habaib tadi, masya Allah, ilmu yang manfaat. Satu di antara kita tadi, kalau mencatat, menulis, diamalkan, insya Allah bekal untuknya mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhumah. Wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mahsumah. Tajal fina wala ma'ana syafi'ya wala ma'ana. Allahumma aftah lana abwab al-jud, waftah lana abwab al-karam wa su'ud, waj'alna min ahli al-wafa' bil-hudud, warudna rabbam la yarhal bi sahib madab al-mahmud, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.